14 ke bulan raya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gusti, ngoten nggih? Berarti kedua golongan kedua yang dinaungi Allah adalah orang yang mau memakmurkan masjid, entah imame, entah muadzine, entah hanya jamaahnya atau hanya membersihkannya. Insya Allah besok dinaungi Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing terakhir mergo jam 16:30. Ayo, tonggonya bu.
jenengan gadah apa? Jenengan utangi nang ngoten. Ya? Percuma, tak ceritani ku percuma. Nggih mesti alasane kata. Malah diceritakno wong ngene kok mboten. Ya yo tak omong. Wingi lho yo sapa aman ya lho. Pamane utang aku, ape utang piro? 10 juta iki. Ya nek dinggo ngopo nek dinggo ra diterima. Ya aku yo ngono yo. Lha iki nek bisa nek ora yo. Ya roman iki yo biaya. Nek duduk yo duduk. Lha pe golek bojo meneh kok ndadak nek ana montor anyar iki. Kira tak siai. Kira kok ngene. Oh, kadang mboten purun nilai tapi malah diceritakan ke orang lain. Iku kula jenengan. Bahaya napa mboten? Lah ngono kok pengen mlebu surgane Gusti Allah. Makanya sedekah itu bagus, tapi lebih bagus lagi orang yang menghutangi tetangganya. Mergo wong sing ngutangi niku memaringi, memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Maka golongan ketiga yang akan dinaungi Allah adalah orang yang mau membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Rincine niku purun maringi panganan tong-tonggone sing mboten gadah napa-napa. Napa nggih Mbak Alif nggih. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Gusti Allah akan menolong orang yang mau menolong orang lain. Apa ada contohnya? Ada. Siapa? Rahman. Nek Rahman yo Mas Gareng. Nah, ini diceritakan di kita, tapi saya ibaratkan namanya Mas Gareng kan, Bu. Mas Gareng itu punya kebiasaan. Ternyata selain ngintip pula, Mas Gareng punya kebiasaan ngintip anak manuk. Apa itu anak manuk? Anak manuk di sini biasanya apa? Nek tempat ini kok piye? Temen apa? Apa? Endol-endol. Endol-endol. Ternyata Mas Gareng punya kebiasaan seneng ngintip endol. Bukan terima ngintip kok, tapi senengnya Mas Gareng setiap hari mengambil endol. Endol. Terus waktu itu ada seorang laki-laki saya berikan namanya Mas Gareng itu. Bendino itu senengnya nyolong anak manuk, nyolong endol. Endol. Akhirnya apa? Ibunya manuk ini laporan. Laporan kepada siapa? Karena cerita itu di zaman Nabi Sulaiman, maka lapornya di Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ya lo, ono wong lanang, sapa? Gareng sing tukang internet ah. Ya apa gareng apa? Gareng itu senengane nyolong ya anak iku lho. Lho aku lagi lahir anak dicolong. Lagi mentasnya dicolong maneh lho ya garing iki yang ngopo to. Ya wis gak apa-apa. Sesuk garing tak celuwe. Reng kene reng. Nene. Di sini. Tak sama lho. Kuwi tak sama ya. Biar kelihatan di kameranya sendiri gitu loh. Ini loh yang nyoteng pemirsa. Halo Mas Gareng. Halo. Ini ceritanya Mas Gareng lagi dipanggil sama Nabi Sulaiman. Reng, Gareng. Berikan
Nggih. Nah, yen nek kamu ngira sate, kan dalane mbok cilik iki ngopo? Butuh. Ya, makanya gini ya, Neng. Iki ngopo kaya ya? Ini jangan deh. Aku ngidrit iki. Ya sampean kok nyolongi endol. Endol. Iki meneh tak sawangi kae nek. Purun ta? Purun. Ya. Eh, sangsuran, Bro. Tapi syaratnya satu, ya kan? Panitia ngene kok nyuting ora kok lebar. Sampai gajine ditambah. Mboten. Mboten. Ayo ya. Lho wedi kali Mas Irun. Niku sing kondang karo kok ngene. Ya apa-apa Mas lu ikhlas. Mboten mawon. Ayo ya. Mboten. Mboten. Ayo kembali iki. Mboten. Suarane kuwi pedis kok. Wis ngene jawab mawon. Madhep rene. Wis sampe lho. Eh, dengarkan saya terus sawet. Eh, ngerti lagi iki kok.
endol-endol, ternyata kedua setan yang diperintah Nabi Sulaiman sudah hilang. Kok bisa uang? Mergo Gusti Allah niku sumerep Mas Gareng nolongi wong sing lagi ngeleh. Akhirnya Allah mengutus malaikat dua. Malaikat setan yang diperintahkan Nabi Sulaiman, tolong buat siji buat nemen, siji buat ngiwo. Maka setan keduanya hilang dan Mas Gareng nyolong endol-endol mana. Hanya karena apa pura nolongi wong sing lagi bu. Wong tahu fi awni abadi makana abadu fi awni akhihi. Apa dewe kurang nulungi tiang mesti batal ditulungi Gusti Gusti Allah yang mau nulungi, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Iya surukumullahu falahali balakum. Gusti Allah yang mau pun nulungi, maka siapapun, entah itu jin, entah itu setan, entah itu pejabat, entah itu rakyat, entah itu dukun, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaannya Gusti Allah. Mulane awak dhewe berusaha bagaimana untuk menjadi salah satu dari tiga golongan ini. Ngoten nggih? Nek saged telu-telune alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saya yakin insya Allah semuanya yang bergabung di Danom ini adalah orang-orang yang golongan ketiga. Mergo napa tenang dosen ulama niku mboten dibayar. Leres. Leres. Seragam Banser tumbas. Jas Ansor tumbas yang baik. Seragam Muslimat tumbas. Seragam Fatayat gini pembetan. Mulane wong pelit ora bakal cocok diajak Muslimat. Wong pelit wong perhitungan tidak akan cocok diajak gabung di Banser. Wong pelit wong perhitungan tidak akan cocok gabung di Ansor. Betul. Maka insya Allah ini yang hadir sing purun murid-murid Nahdlatul Ulama tergolong golongan sing tiga. Allahumma amin. Allahumma amin. Pengen surga apa boten? Saestu. Ngresake napa? Terus gini lho dijawab, ngresake napa? Ngresake napa? Surga apa neraka? Ngresake surga. Nah, ayo ngresake napa? Surga apa neraka? Ayo terus diajari kok ya. Ngresake surga. Ayo ngresake napa? Surga apa neraka? Sampe surga neraka mas apa? Ayo, anak sabange malah ngene surga neraka ayo. Ya Allah, pimpinane jenengan iki. Ngersake surga. Ngersake napa? Surga apa neraka? Yen kersa surga ayo padha dadi wong lanang. Ngersake napa? Surga apa neraka? Yen kersa surga ana wong buta tulu mama ya yeah.
muslimah ngerasa kenapa surga punya raka yang kerasa surga karo-karo kodo ta'a untuk angsor, banser dan seluruh bapak-bapak dan pemuda yang ngerasa kenapa surga punya raka kerasa surga Danom desa Duren Jati nggih. Mugi-mugi diparingi urip sing barokah. Amin. Rezekine kathah melimpah ruah. Amin. Kura-kura saged dene ziarah Mekah Madinah. Amin. Duriya sholih-sholihah. Keluarga sakinah penuh dengan mawaddah warahmah. Sing paling penting dan yang paling terakhir, semua yang hadir hari ini semoga besok bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ridhoillahi wa syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mungkin doa dipimpin kali. Mboten banyai wonten. Kula tapi kula dongane cekak mawon mboten napa-napa. Jenengan sing sing cekak sing Jawa. Jadi jangan pulang dulu sebelum doa nggih. Yang pulang dulu sebelum doa, saya doakan suami panjenengan adik ini kemana? Mana dari doa? Mugi-mugi amal sahabat menika ingkang kula panjenengan tahi saestu asal barokah saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dari doa Allah bersyafaat Rasulullah. Inna hamdulillah wa syukur syukur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafir masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakarati al-maut wal najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا مقبولا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي
عَمَّا يَشُفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَة Cukup semata saja Allah pada kesempatan saya studi di Pangapura. Sampai jumpa di lain waktu masyarakat Duren Jati. I love you. I love you. Terima kasih saya tutup. Wabarakatuh tinggilan kami dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buka sholat ala sayyidina Muhammad. Wahyu al-Qur'an.